Baik, kaum muslimin Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi? Sampai hari ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih sepi, betul tidak? Sampai hari ini merintih, menangis kita melihat kondisi Arab Saudi. Haji kemarin itu haji ica-icaan itu. Hanya 10.000 orang yang bisa berangkat haji sedunia. Itu sudah sama dengan artinya terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan inilah tahun-tahun yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan itu kejadian sekarang. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian akan kembali mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun kalian kalian melihat mereka memasuki lubang biawak, kalian ikut-ikutan memasuki lubang biawak. Itu artinya apa? Umat Islam penguasa Mekah Madinah itu nanti akan mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani sebodoh-bodohnya mengikuti. Walaupun udah enggak masuk akal, kalian akan tetap ikut. Sekarang betul, Pak. Di zaman MBS, anak muda bocor duit kok. Di zaman MBS ini, semua yang dulu dilarang, sekarang dia buka. Wanita dengan laki-laki sudah boleh saling bersaing di pasaran. Sudah boleh ada di kasir-kasir, menjaga hotel, menjaga toko, sudah boleh bawa mobil sendiri, sudah boleh jadi sopir. Sekarang bioskop-bioskop 200-an bioskop lebih dibuka di kota-kota besar. Bioskop-bioskop mewah dan canggih. Sekarang acara sepak bola, pertandingan segala macamnya sudah boleh wanita laki-laki tumpah ruah. Hotel-hotel sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus pakai surat nikah. Silakan. Sekarang bahkan acara organ, musik-musik mendatangkan penyanyi-penyanyi setan, penari-penari setan, penari-penari India, K-pop dari Korea didatangkan. Bahkan acara gulat MMA wanita kelas dunia yang hanya dengan segitiga bermuda saja, dengan kacamata, bertarung di depan puluhan ribu mata. Ini itu disaksikan di Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini di zaman si bocor MBS kok. Dan sekarang lihat dampaknya apa yang terjadi, Pak. Apa yang dapat terjadi? Mereka sudah berbunuh-bunuhan sesama keluarga kerajaan. Tiga orang pangeran di bulan Juli sudah mati hanya dalam perkara-perkara perebutan kekuasaan. Sekarang keributan tidak terkira-kira terjadi di sana, Pak. Kehancuran ekonomi juga dialami oleh Arab Saudi. Baru saja Uni Emirat Arab menobatkan Israel sebagai teman sejati, menyatakan menerima Israel dan eksistensinya. Sudahlah satu pulau kini. La ilaha illallah. Memang begitu, sunnatullahnya begitu. Nanti sampai-sampai ketahuan siapa yang benar-benar akan bela Palestina, itulah dia mukmin hakkan di akhir zaman. Baik, semuanya ini digambarkan. Ke depan kondisi kita memang sangat heboh dunia ini. Siapa yang paling banyak berperan di depan? Anak muda. Anak muda. Allah berusia 50 tahun. Anak muda. Anak muda. Apa? 60 apa? Baru-baru? 55. Nabi Muhammad memulai perang Badar 54. Anak muda. Harus diingat itu. Jangan merasa ambulah tua, status yang muda-muda salah. Iya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, Sayyidina Hamzah memulai perang Badar usianya berapa? Itu paman kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seusia siapa? Berarti anak muda.